Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motret Kereta Api, kali ini edisi Motret ke-22. Kita berada di stasiun Kiara Condong sebelah timur. Di sini kita akan memotret dan merekam dua perjalanan kereta api, satu dari arah timur untuk lokal Bandung Raya, dan yang kedua untuk kereta api Lodaya Pagi yang diberangkatkan dari jalur 7 stasiun Kiara Condong. Lanjutan dari hunting ke-21 atau motret 21 di daerah Cibangkong, Kiara Condong. Untuk cuacanya masih mendung, tidak ada matahari. Mungkin jadi salah satu keuntungan juga kalau misalnya ada sinar matahari, kita akan backlight menghadap matahari untuk memotret dan merekam perjalanan kereta api yang datang dari arah timur. Baik, kereta api lokal Bandung Rayanya sudah terlihat. Terlihat dengan ukuran kecil, bergerak cukup lambat, mungkin kena taspat atau kecepatannya dibatasi. Untuk hasil fotonya kurang lebih seperti ini. Untuk detekernya di 26 Februari 2023 pukul 7 lewat 15 menit. Untuk nilai F-nya 5,0. Kemudian untuk shutter speed-nya di 1/400 second. Lalu untuk focal length-nya di 23,79 mm. Dan yang terakhir nilai ISO-nya 200. Next kita lakukan cropping. Untuk penempatan objeknya kali ini kita tidak fit in di center, melainkan mendekati ke sisi bagian kanan. Kurang lebih seperti ini. Berikut hasil foto setelah editing. Kita naikkan saturasinya, mengurangi temperaturnya ke bagian minus, dan menambahkan pencahayaan atau exposure-nya sedikit. Oke, kita ke kereta berikutnya, yaitu kereta api Lodaya Pagi yang diberangkatkan dari jalur 7 stasiun Kiara Condong, yang siap melanjutkan perjalanannya menuju arah timur dan akan melewati pemandangan-pemandangan yang cukup eksotik dari mulai lepas stasiun Cicalengka, Nagrek, Lebak Jero, Leles, dan sampai dengan stasiun Tasikmalaya. Hasil fotonya kurang lebih seperti ini. Untuk detekernya di 26 Februari 2023 pukul 7 lewat 21 menit. Untuk nilai F-nya 6,9, lalu shutter speed-nya di 1/200 second. Kemudian untuk nilai focal length-nya di 40,00 mm, lalu untuk nilai ISO-nya 200. Untuk cropping-nya cuma sedikit, memangkas bagian atasnya sedikit. Kurang lebih seperti ini croppingnya, karena objek utamanya sudah fit in di center. Berikut hasil fotonya setelah editing. Kita mendapatkan capture Lodaya Pagi full rangkaian dengan lokomotif dinas CC206-1395. Baik, motret ke-22 cukup sekian. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.